Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cikgu Ila Abdul dalam mata pelajaran Pengurusan Diri KSSR Pendidikan Khas Tahun 2. Dan topik kita pada hari ini iaitu memakai pakaian berbutang. Objektif bagi PDPR pada hari ini ialah 1.3.1 memakai pakaian berbutang, berzip dan bercangkuk. Saya ulangi untuk objektif pada hari ini adalah untuk memakai pakaian berbutang, berzip dan bercangkuk. Hari ini kita hanya akan fokus kepada memakai pakaian berbutang. Ini adalah contoh butang. Butang. Kebiasaannya butang berbentuk bulat. Terdapat 3 langkah untuk memakai butang. Langkah 1. Pegang butang menggunakan sebelah tangan, manakala sebelah tangan lagi memegang lubang butang. Langkah 2. Masukkan butang ke dalam lubang butang. Langkah 3. Pastikan seluruh butang berada di luar lubang butang. Amali. Sekarang, mari kita perhatikan video cara untuk memasang butang. Langkah pertama, pegang butang di sebelah tangan dan lubang butang di tangan lagi sebelah. Masukkan butang ke dalam lubang butang dan pastikan keseluruhan butang berada di luar lubang butang. Kita teruskan dengan cara untuk membuka butang. Sekarang, kita akan mempelajari cara untuk membuka butang. Tolakkan butang keluar melalui lubang butang. Pastikan keseluruhan butang berada di luar lubang butang. Tugasan. Hantarkan video murid membutang sekurang-kurangnya 3 butang. Sekian saja video pendek cara untuk memakai dan membuka butang. Untuk mata pelajaran pengurusan diri, topik akan datang KSSR Pendidikan Khas Tahun 2. Untuk topik akan datang adalah memakai pakaian berzip. Kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe Ila Abdul. Bye.